Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan lumbung pangan di daerahnya masing-masing. Menurut menteri dalam diskusi di Bogor pada Selasa 4 Juli, dampak El Nino bisa berbahaya untuk pasokan pangan masyarakat jika tidak diantisipasi secara tepat dan cepat. Menteri juga meminta setiap daerah untuk menyiapkan lahan percontohan seluas 1000 hektar. Lahan percontohan ini akan menjadi lokomotif bagi peningkatan kapasitas produksi daerah. Bahkan, lumbung-lumbung pangan yang ada di desa di kabupaten harus dihidupkan untuk menjaga stok pangan yang sudah ada itu, agar semua daerah sudah merasa aman, minimal dengan pangan yang dihasilkan sendiri dengan kekuatan yang ada, untuk bisa bertahan menghadapi hal ini. Mentan juga mengingatkan Pemda untuk mengidentifikasi dan memetakan lokasi terdampak kekeringan, serta mempercepat masa tanam untuk mengejar sisa hujan, juga menyediakan benih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tumbuhan, dan mengembangkan pupuk organik secara mandiri. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.